Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview ngarit di pegunungan ini. Ini di pegunungan guys, di kebun sawo, tepatnya di daerah Kali Kucang ini. Ya memang kalau dari perjalanan ke sini dari rumah saya itu adalah sekitar 30 kilo guys. Bayangkan 30 kilo kan jauh, lumayan lah. Tapi demi mencari rumput, demi ternak, ya apa boleh buat guys, walaupun jauh ya harus dicari gitu guys. Oke guys, kita ini baru nyampe guys, baru nyampe, istirahat dulu karena perjalanannya tadi ya lumayan ada setengah jaman lah, ada sekitar setengah jam, jadi lumayan jauh. Kita istirahat di sini dan mau nyari rumput guys. Ini kelihatannya ini biasanya di sini banyak guys, tapi ini udah dibabat pakai mesin sama yang punya kebun. Guys, kita cari di tempat lain lah. Guys, yuk kita lanjutkan mencari rumput. Guys, ini kebun sawo, di sana juga kebun sawo. Kita nyari rumput aja guys dulu. Nanti kalau udah dapat langsung ngarit guys. Ini kebun sawo luas guys. Di sana ada kebun sawo, itu ada yang lagi nebang kayu. Yuk kita cari sebelah sini guys. Wah ini lumayan ada banyak guys. Tuh lihat guys, ini ilalang semua guys, ilalang. Dulu memang pernah saya ngarit di sini guys, waktu mau lebaran. Datang sekarang guys, dari lebaran dulu, lebaran kurang sehari saya ngarit di sini, dan saya datang ke sini berarti ada sebulan lebih guys. Ini sebulan lebih baru saya kesini lagi nih. Ini insya Allah dapat ya, satu kali motor, satu motor dapat nih lah. Oke guys, kita persiapan dulu. Thank you.
Oke guys, ini ngaritnya sudah ya lumayan dapat banyak guys, ini dapat banyak, jadi paling ini nambahi beberapa ikat lah. Oke guys, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa tonton terus video saya selanjutnya, dan jangan lupa share, like, dan komen, dan subscribe. Terima kasih, salam ngarit, salam satu hobi.